Ini aku, anakmu yang selalu mengalah. Ketika anakmu yang selalu mengalah ini mempunyai impian dan keinginan yang tidak bisa terrealisasikan karena singkatnya harus mengalah, dengan pelan-pelan aku harus mulai menutup rapat-rapat impian itu dan berlahan memberikan pengertian kepada diri sendiri bahwa gak semua keinginan dan impian yang kita harapkan akan menjadi nyata, dan yang kita rencanakan akan berjalan lurus. Lagian dari kecil aku sudah terbiasa mengalah. Untuk urusan dikecewakan, hati ini juga sudah menjadi juaranya. Jadi untuk berperan sok baik-baik saja, aku sudah paling jago. Apalagi hanya menyembunyikan rasa sedih di balik senyuman. Tapi jangan sekali-kali ditanya, kenapa harus selalu mengalah? Karena aku juga gak tahu kenapa. Yang aku tahu, aku hanya gak ingin kalau impian yang untuk merealisasikannya masih butuh pundak, nyatanya malah jadi beban pikiran untuk ibu dan bapak. Ibu, bapak, terima kasih ya, sudah menjadikan aku anak yang selalu mengalah. Karena dengan seringnya mengalah, aku jadi bisa dengan mudah memahami perasaan kalian. Karena dengan sering mengalah, perlahan pundakku menjadi kuat. Dan untuk menjadi sekuat pundak ibu dan bapak, ternyata harus banyak yang dikorbankan. Kita juga harus bersyukur, karena Tuhan gak pernah merasa direpotkan. Jadi untuk berkeluh kesah gak harus ke pundaknya ibu dan bapak terus. Dan untuk cerita ke Tuhan gak perlu nunggu berhasil dulu. Gak perlu nunggu jadi anak yang bikin bangga orang tua dulu. Ceritain aja semuanya sekarang. Bagaimana sedihmu, bagaimana kecewamu, dan bagaimana indahnya belajar sederhana dari menjadi anak yang selalu mengalah.